Ya, saya mewakili murid-murid baru yang diterima dari jalur afirmasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuan dari Bapak Wali Kota Malang, Bapak PJ Wali Kota Malang, karena pemberian bantuan seragam ini sangat membantu ya untuk anak-anak terutama yang dari jalur afirmasi. Oh gitu. Ini kalau adik-adik ini berarti memang semuanya yang mendapatkan dari afirmasi ya, Bu ya? Iya. Dari jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi ini rata-rata memang kurang mampu atau gimana? Ya, bisa dikatakan demikian ya. Jadi memang kita maunya tidak ada perbedaan ya antara siswa yang diterima dari jalur manapun. Jadi biar mereka bisa semangat, mereka bisa berprestasi dengan baik. Jadi ya kita supportnya melalui itu ya salah satu.